Ini masak sampai sini kita pemerintah dulu di sedot menggunakan mesin ini dimasukkan di sini. Nanti dimasak selama 5 jam. Iya mas? Iya mas. Selama 12 jam sampai 15 jam. 12 jam sampai 15 jam. Masukkan yang ini pakai apa? Ini pakai ini. Pakai selang ini selang selang. Nah, pakai. Di sini berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Dari masuk ke sini. Iya. Namanya arak apa? Arak tuban. Arak tuban. Arak tuban itu bukan dari sualan itu ya? Tidak. Karena dari sualan itu kan. Kalau di jalan itu mas? Ketuban. Tuban. Ini kan arak itu ada operasi berapa? Hari. Operasi? Operasi itu. Dan yang itu. Buat kelima. Pertama. Tidak. Setelah dimasak 15 jam, ini apa? Uapnya ke atas, ke dalam ke dalam, pelan-pelan. Itu jadi pendinginan. Ini setelah ini lagi dimasak ya. Kita pelajaran langsung ini lagi dimasak semua ini. Ini masih ada sisa banyak di sini. Ada fermentasi. Ntar ada uapnya, uap dari air. Uap di dalam sini jenel, uapnya diakhirkan untuk proses pendinginan di sini. Di situ kan mendidih pak, ntar uapnya keluar ke atas, lalu ke penampungan. Penampungannya mana? Di situ ya, depannya. Sama ya? Di sana. Oh, depannya di, sudah ke drum yang di sini. Sampai, ini di buka aja. Terus ngambilnya dari sini pakai apa? Biasanya kupang air. Sedot? Iya sedot. Dialihkan ke sana. Malam. Siap. Dipanaskan ya. Biar keadaan yang sebenarnya sedot. Kita tuh penampungan terakhir. Di sini, dari sini kan nanti dipindahkan ke botol-botol asin ini harus disaring kembali biar bersih dan ini tidak akhirnya tidak tidak dikasih merek ya. Baru kasih apa tulisan tanda ya. Ini tahan berapa lama? Sampai tahun bisa dijual berapa tersebut? 25 ribu. Dijual tersebut 25 ribu. Langsung diminum atau diaduk langsung diminum. Berapa persen banyak nih ini? Iya banyak nih. Iya banyak. Jarang. Jarangnya. Banyak apa aja itu dalamnya? Rempahnya rempah-rempahnya apa aja? Kayaknya mana nih? Ya, mana sih paling buat ini dia. Dan sebenarnya udah ada, Pak. Yang lainnya di sebelah sana. Bidangnya ada.